Jadi MP Macang ni, eh, MP Macang ni sendiri tuan-tuan dilihat ragu-ragu kesahihan sumber surat layang tu semasa membahaskannya di parlimen. Cukuplah, eh, telah banyak fitnah seumpamanya berlega di WhatsApp, di media sosial dan lain-lain, eh. Tak perlulah medan parlimen pun menerima keadaan begitu. Sebagai pengajaran, adalah wajar MP Macang ni digantung 6 bulan. Ha, kalau saya lah, saya gantung lebih sikit tuan-tuan. Ha, kalau boleh, dengan ahli parlimen Macang ni kita gantung. Ha, biarlah penggantungan ini menjadi iktibar, eh, kepada MP yang lain agar tidak membawa budaya tidak sihat ini ke dalam parlimen. Ha, rakyat pun akan faham, eh, bahawa parlimen bukan medan untuk sebar surat layang ni tuan-tuan, eh, tetapi tempat untuk mengubal undang-undang, eh, dengan cara yang berintegriti, bukannya dengan emosi, eh, dan penuh dengan dakyah kepura-puraan yang cukup menjijikkan ni, eh.